pada konser Amal Peduli Palestina Minggu pagi. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi juga turut hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Kumpul di sini bukan hanya untuk sekedar berkumpul, tetapi duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, bahkan banyak di antara warga Jambi yang berinfak. Dalam gelaran konser Amal Peduli Palestina yang dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pagi di Tugu Keris Ginjai Kota Jambi, juga turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi dari fraksi PKS, Muhammad Zayadi. Dalam orasinya, Zayadi mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Jambi untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Zayadi juga meminta masyarakat Jambi agar dapat mendoakan warga Palestina diberikan kesabaran dan juga kemenangan. Berbahagia, data terakhir sudah 11.300 warga Palestina, saudara kita kaum muslimin yang mayoritas mereka adalah anak-anak, dibantai oleh Yahudi dan Nahdlatul Ulama. Kita doakan semoga saudara-saudara kita diberikan kesabaran, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Yahudi laknatullah alaihi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sekali lagi, motivasi ini bukan hanya untuk sekedar berkumpul, tetapi duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, bahkan banyak di antara warga Jambi yang berinfak untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina, yang insya Allah semua itu nanti akan memberikan catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh itu semua merupakan satu bentuk tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Rianto Arif, JEK TV melaporkan.